Negara hari ini kehilangan tokoh yang banyak memberi sumbangan kepada kesusasteraan negara apabila sastrawan negara Prof. Emeritus Datuk Dr. Shahnoor Ahmad meninggal dunia pada usia 84 tahun di Hospital KPJ Kajang pagi tadi. Anak bongsunya, Ashrul Sani Shahnoor berkata bapanya yang sudah hampir 6 bulan tinggal bersamanya di Bandar Baru Bangi meninggal dunia akibat paru-paru berair kira-kira jam 7.30 pagi. Shahnoor yang dilahirkan di Sik Kedah meninggalkan isterinya Datin Wan Fatimah Wan Saleh serta 4 orang anaknya. Shahnoor bukanlah satu sosok biasa kerana ketokohannya tidak hanya diperlihat dalam bidang kesusasteraan malah turut terpamer sebagai seorang ahli akademik hingga melangkawi kepada arena politik negara. Shahnoor yang disebut sebagai identiti dunia, kesusasteraan Melayu, moden dan bangsa Melayu menjadi penerima kedua penobatan anugerah sastra negara iaitu pengiktirafan sastra tertinggi dalam negara yang membawa gelaran SN pada tahun 1982. اللهم ارحم ميتنا هذا يا رب العالمين اللهم ارحم ميتنا هذا يا رب العالمين